Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini, channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Salawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salat menjadi salah satu ibadah yang wajib setiap umat muslim jalankan. Terdapat 5 waktu salat yang wajib dilaksanakan. Salah satunya salat subuh yang dilaksanakan pada waktu sebelum terbitnya matahari. Dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 78, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Namun salat subuh menjadi hal yang begitu berat untuk dilakukan. Butuh perjuangan ekstra untuk dapat melakukan kewajiban tersebut. Terkadang beberapa orang melewati waktu subuh karena tidak bangun pagi untuk melakukannya. Padahal salat subuh menjadi salah satu kewajiban bagi setiap umat Islam dan memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Sesungguhnya salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 657 dan Muslim nomor 651. Baik sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kejadian dan keajaiban terbesar yang terjadi di waktu subuh pagi. Yang pertama, yaitu mendatangkan keberkahan. Keutamaan salat subuh yang pertama adalah dapat mendatangkan keberkahan. Pasalnya, salat subuh merupakan salah satu aktivitas pagi hari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doakan secara khusus. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Untuk itu, sebaiknya umat Islam tidak menyia-nyiakan waktu salat subuh. Yang kedua, mengantarkan umat Islam ke surga. Keutamaan salat subuh berikutnya yakni dapat mengantarkan umat Islam menuju pintu surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 574 dan Muslim nomor 635. Yang ketiga, penghalang masuk neraka. Seorang muslim yang melaksanakan sholat subuh pun akan mendapatkan keutamaan sholat subuh lainnya, yaitu terhindar dari neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan salat sebelum terbitnya matahari, yaitu salat subuh, dan salat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu salat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634. Yang keempat, pahala seperti salat semalam penuh. Umat Islam yang menunaikan salat wajib 2 rakaat atau salat subuh secara berjemaah ini juga akan mendapatkan ganjaran atau pahala layaknya salat semalam penuh. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan salat Isya berjemaah, maka dia sama seperti manusia yang melakukan salat setengah malam. Barang siapa yang melakukan salat subuh berjemaah, maka dia sama seperti manusia yang melakukan salat malam sepanjang waktu malam itu. Hadis riwayat Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Adapun yang kelima, yaitu berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala.
keutamaan sholat subuh lainnya yang akan umat Islam dapatkan jika melaksanakannya secara berjamaah, ia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya itu. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka Jahannam." Hadis riwayat Muslim nomor 163. Yang keenam, mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat. Tak hanya itu saja, masih banyak keutamaan sholat subuh lainnya. Di antaranya akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Pasalnya, umat Islam telah melewati gelapnya berjalan di waktu subuh ketika menuju masjid untuk sholat berjamaah. Dalam hadis menyebutkan bahwa dari Buraidah Al-Aslami radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan pada saat gelap menuju masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat." Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Yang ketujuh, yaitu para malaikat menyaksikan. Barang siapa yang menjalankan sholat subuh berjamaah, para malaikat akan menyaksikannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malaikat bergantian melihat kalian pada siang dan malam. Para malaikat itu bertemu di salat subuh dan salat asar. Kemudian yang bermalam dengan kalian naik ke langit dan ditanya oleh Rabb mereka, dan dia lebih tahu keadaan hamba-hambanya. Bagaimana kondisi hamba-hambaku ketika kalian tinggalkan?" Para malaikat menjawabnya, "Kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat, dan kami mendatangi mereka dalam keadaan sholat." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Keajaiban yang ke-8 yaitu terhindar dari sifat munafik. Utamaan sholat subuh berjamaah lainnya adalah terhindar dari sifat munafik. Telah dijelaskan di dalam hadis bahwa tidak ada sholat yang lebih berat dilaksanakan bagi orang munafik daripada sholat subuh dan isya. Seandainya mereka tahu keutamaan yang terdapat di dalamnya, niscaya mereka akan melakukannya kendati dengan merangkak. Sungguh aku telah hendak memerintahkan kepada petugas azan untuk iqamat sholat. Kemudian aku mengambil bara api dan membakar rumah yang tidak keluar melaksanakan sholat di masjid. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Hadis ini juga merupakan sebuah peringatan atau teguran untuk para umat muslim agar senantiasa menjaga sholat mereka, terutama saat sholat subuh yang seringkali terlewatkan karena tidur. Yang kesembilan yaitu berpeluang meraih pahala haji atau umroh jika berzikir hingga terbitnya matahari. Jika seseorang umat muslim menjalankan ibadah sholat subuh secara berjamaah dan mereka kemudian berzikir usai sholat hingga terbitnya matahari, maka akan mendapatkan pahala haji atau umroh. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, lantas sholat 2 rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umroh yang sempurna." Hadis riwayat Tirmizi. Adapun yang ke-10 yaitu memiliki kesempatan untuk melaksanakan sholat sunnah subuh. Para jamaah sholat subuh juga memiliki kesempatan untuk melaksanakan sholat sunnah subuh, ibadah yang mendatangkan banyak kebaikan, bahkan lebih dari dunia dan seisinya. Hal ini telah diterangkan dalam sebuah hadis, 2 rakaat sholat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Hadis riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an. Yang ke-11 yaitu kemenangan dengan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala saat hari kiamat kelak.
Utamaan sholat subuh berjamaah yang lainnya adalah mendapatkan kemenangan dengan melihat Allah subhanahu wa ta'ala ketika hari kiamat kelak. Tentunya hal ini merupakan ganjaran atau pahala terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada hambanya. Dari Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu an berkata, kami pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melihat ke bulan di malam purnama itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian akan melihat kepada Rabb kalian sebagaimana kalian melihat kepada bulan ini. Kalian tidak terhalangi melihatnya bila kalian mampu untuk tidak meninggalkan sholat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya, maka lakukanlah. Hadis riwayat Muslim. Baik sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itulah beberapa keutamaan dan keajaiban yang terjadi saat sholat subuh yang sangat luar biasa. Mari peliharalah ibadah sholat wajib kita agar terhindar dari dosa-dosa besar. Cukup sekian video ini, semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa menjadi wasilah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.